Bismillahirrahmanirrahim. Farhan dari Kuala Jabang masalah suci. Lalu dasar lalu ada sokong di jana batin krono jinabat wanah di Jum'atin lan sepadani sholat Jum'at bini yati imah kelawan niat janabah wanah di Jum'at hasolah mongkoh hasil opo intisalun di janabah wanah di wa ika nasana jana wa ala abdalu kakbal kono ilmu ifrodu kulis nijakan saban-saban swiji di muslim kelawan agus awliya hadima utawa maring salah si jini janabat wa jumat hasolah hasil lopo wahad tahap mandi jodoh dibarengkan dengan mandi Jum'at dua niat satu kali mandi dua niat niat mandi jodoh yang kedua niat mandi untuk sholat hasolah boleh. Tapi yang afdol adalah satu-satu. Yang afdol. Jangan mandi Jumat dulu kemudian janabah. Janabah dulu. Mandi jodoh, setelah mandi jodoh kemudian mandi untuk Jumatan. Sebetulnya boleh begitu. Walau ahdasa lamun ahdasa cuma jenaba mengkoli jorup sopo mengapa mengkacung ke bapak kosdun atus wasi tak siji wa ilam yanwi senajan orang niat sopo mengwam serta ini usul al-buha imudu wala tabal orang mulut-mulut akan sopo orang mulut-mulut akan Allah hal yang serupa ya. Ketika orang itu hadas berarti ngerti tahu hadas cuma jenabah no. Maka cukup satu kali mandi tanpa niat wudu ini kok rasanya baik fungsi hadas besar saja hilang apalagi hadas kecil. Penggabungan satu ibadah dengan dua niat itu sering digunakan. Mandi junub bareng mandi Jumat. Sama halnya kalian sholat sunnah satu kali sholat yang isi dua rakaat itu diniati dua sunnah boleh. Masuk masjid, ya, apa itu? Sholat tahiyat al masjid dan sholat qobliyah, kan gitu? Dua. Boleh, boleh. Tapi kalau bicara afdol, ya satu-satu. Maka ana aksaro fi'lan kana aksaro fadlan. Itu kan? Maka ana aksaro fi'lan kana aksaro fadlan. Sesuatu yang lebih banyak pekerjaannya maka lebih banyak keutamaannya. Ini mesti ayo siji ganjarane orang
itu sunnah dengan sunnah. Nah kalau digabung antara wajib dan sunnah, boleh enggak? Ya Allah. Ini yang sering utang puasa laki-laki perempuan. Itu ketika orang puasa. Orang puasa. Kalau orang itu sama-sama sholih-sholiha, kita bicara sholih-sholiha, bisa dibutang ya orang. Kenapa ya? Itu apa datang kondisi kan? Tamu datang sebulan, ya tiap bulan dia datang satu minggu, maka tidak puasa. Setelah hari raya, ini, setelah hari raya, dia ingin seperti yang didahulukan oleh Nabi. Ya Rasulullah, gimana Allah bisa bangun ya? Sumaat ba'ahu sittan min syawal kana kasiyam dari barang siapa puasa Ramadan lengkap dilanjut 6 hari di bulan syawal kana kasiyam dari maka sama pahalanya seperti puasa 1 tahun karena al-ashru bi amsalnya 1 kali kebaikan dilipat gandakan minimal 10 al-hasanatu bi ashri amsal al-hasanatu bi ashri amsal 1 kali kebaikan minimal dilipat gandakan 10 lalu dia lah Ramadan 30 hari 3 kali 10 300 gitu kan puasa 6 hari di bulan Syawal 6 kali 10 60 360 kan 1 tahun sama laki-laki bisa melaksanakan nah kalau perempuan kan dia buta nah dia mendarat nah oleh ini waktu setelah Ramadan selesai dia niat apa niatnya? Niat puasa foto Ramadan dan niat puasa Syawal nah itu aja Allah boleh boleh apa tidak kalau begitu? Boleh apa tidak? Boleh enak ya, boleh nyawur, kemulan, enak, kemulisan, dan selana nah, hari yang ditinggalkan dibarengkan untuk fotonya dengan puasa puasa apa tadi? Puasa Syawal bagaimana? Boleh pendapat yang memperbolehkan ya, pendapat yang memperbolehkan itu tidak kuat sebetulnya bukan jumhur ulama kenapa? Sampai gelok redaksi hadisnya Tansoma puasa Ramadan terus Sumahat Ba'ahu Sikta setelah Ramadan selesai ditambah sama nah itu dia musim diutang dibarengi Syawal kan Ramadannya belum sempurna sempurnakan dulu ya utama Ramadannya baru setelah itu senang sama itu yang afdol andaikan ada pendapat yang memperbolehkan bisa tapi pahalanya tidak seperti yang disampaikan Rasulullah dia puasa apa tadi qadha ditambah Syawal tadi itu dapat pahalanya tidak seperti yang disabdakan Rasulullah Sumaat Ba'ahu Sita dia melanjutkan puasa Syawal setelah bulan setelah puasa Ramadan bisa paham? Simpatin Nabi yo, kalau bisa dilaksanakan puasa mau ya mau saja jangan kita pulang dan gabung-gabung nomor itu senangan nomor perhitungan terlalu perhitungan matematika yang diminta paham matematika yang diminta aku berdiri samin nih berat kita punya dari samin nih punya oleh kakak aku sih punya itu aja pulang samin gak enak itu pinter gitu ngomong nih khawatir yang berarti khawatir khawatir lagi
misalnya perhitungan di aja lumpah pahala, di lumpah pahala, di dapet nanti buah oleh ganti gimana lumpah tahu itu belum banyak ya ada si kalimat terkait masalah menggabungkan satu ibadah dengan dua kegiatan. Sehingga oleh kita ini deh, sekarang bulan Ramadan. Pak, andai kan berkepatan dengan Senin, tak nyati masa Senin lebih. Ya Allah. Ya itu tak mengerti perhitungan ini ya. Masa Ramadan ingin ditambah ya, baik Senin lebih tak tambah ya, baik pas ayam lebih, tak ya kaisa saya dah lanjut satu ya baik farun utali kiwono cabang masalah suci usah di sunnah oleh juhudi keturunkan juhud wahan itinal utama hitwan fasa akan kira-kira-kira nikas badal kita idamihi maing dalam sahuse putuse ketie jodoh bahagin dosa ngomong basuh ngomong kok sih Yusat tuh ya apa yang disunah no apa basuh farji basuh farji wawudu pun lalu di naumen krono buru wak klin lan krono mangan wa syupin lan krono umbi wa imroh lan ima krono ofik usyaijin alakoni swici-wici mildalika saking mungkono naum akal syur bila wuduhin kelawan tanpa wuduh bagi orang yang pas setelah darahnya sudah selesai ya apa yang disunahkan ini kan belum adus ya. Belum paham ya belum mandi apa yang disunahkan dibasuh dulu artinya alat kelaminnya kemaluannya dibasuh maka kalau mau makan itu disunahkan wudhu mau minum wudhu mau tidur ini di basmal ini dan malik ketika orang yang duduk ya kemudian dia lanjut tidur itu makruh karena membiarkan dirinya terus dalam kondisi junub ya hadas kan kecuali orang haid kalau junub kan langsung bisa dihilangkan maka kemarin saya bilang ya Allah Nabi Musa dihiling sampai Gusti Allah. Nah, kalau supaya terhindar dari musibah kondisi dalam keadaan suci tenang. Lek kena musibah pas wayahe gak duwe wudu aja dalam masa-masa salah awakmu dhewe. Katanya Allah kepada Nabi Musa kan panen bahas. Sehingga Rasulullah itu begitu. Ketika beliau berkumpul dengan Sayyidah Aisyah tidak sempat mandi malam bagaimana? Beliau wudu berarti kan dia dibasuh semua karena dia kotor setelah itu bagaimana? Tidur artinya dia kan tidak berhadas kecil hanya menyandang hadas besar besar yang baik kalau waktunya harus mandi ya makro ya makan minum dalam kondisi junub itu makro bagaimana caranya wudu ya supaya tidak makro wayang bagilan saya coba Allah yuzhiku yaitu orang hilang insyaallah qablal muslim dalam satu menang syarah ing rambut au zufron utawa wakada wakadang kau mengkono syahr al-madab
ngilangi ing getih li anna dzalika karena setune mulo-mulo izalatu syahri abil dzufri ya iku yuraddu dibalekno wong ngene-ngene li anna dzalika karena mulo-mulo syahron au dzufran iku yuraddu dibalekno apa dzalik fil akhirati ing dalem akhirat dan hale dulu. Ini yang dibahas lagi. Bahasanya kan yang bagi sebaiknya, sebaiknya tidak menghilang, tidak potong rambut, tidak potong rambut, tidak potong kuku ketika dalam kondisi junub, kondisi haid, kondisi nifas. Paham? Ini bahasanya Allah yang berarti sengaja apa ya? Sengaja apa tidak? Sengaja, kan menghilangkan. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh kalau kita. Tapi boleh. Boleh enggak? Boleh apa tidak? Boleh, kalian dalam kondisi itu potong rambut. Boleh, tapi hukumnya makruh. Nah ini kebiasaan wanita mungkin ketika dalam kondisi head, rambut si merontok dalam sisirnya itu dijadikan satu ketika mandi nanti dikeramasi. Jadi memang orang-orang tua dulu itu lebih hati-hati. Lebih hati-hati supaya nanti dalam kitabnya ini kan diadna dari kayurat dufil akhirat tumbuhan. Imam Al-Ghazali juga demikian. Menjelaskan dalam kitab Ihya'nya juga akan dikembalikan dalam kondisi junub jadi ini kalau tidak disucikan. Hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Kalau disengaja, kalau dalam bahasa kita ini ya Allah yuzilu. Itu dalam kondisi sengaja ya, sengaja. Berat kalau sengaja itu makruh, enggak sengaja. Ya enggak ada apa-apa kalau tidak sengaja. Berarti kan rontok dhewe kan? Rontok dhewe. Nek kuku ora cepet dhewe enggak lah, kalau kuku masih sengaja. Yang tidak sengaja itu adanya rambut. Wajah saya bernama kota Kasyukun. Bernama kota Kasyukun. Buka awal lalu dimuat kat atas air tilbus di elahu setuilah lalu krono atas air tilbus di tegese krono atas di kholwat di dalam persepen. Aku bihabrat iman utawa kerawan sandinge wong yang disukan menangomu nabruhu oleh ningali man ila amroti maring amroti wong kasau jatim koyo bujua tuni wong wa amatin lan budak amati tapi wasit terutawi nutupi wong dulu luwe utomo wa awmalan haram apa takasyuk ingka dalam ono ibu sama ingga kurkur panggungan soko panggung ya hukukan haram kuna dulu oleh dengan iman ilaiha marim Allah karena kebaran haram akan haram aku makin kholwa tinggal persepen bila hajat kekerawatan wa hajat wa halal halal apa takasyuk buka Allah dia dalam khalwat di adena wal fitrono di adam adam isu jokaman kata 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 k
sampai terlihat, terutama kalau qadhi hajatnya atau mandinya itu di tempat yang bukan milik pribadi, bukan wong akeh, sehingga memungkinkan orang itu untuk melihat itu wajib sampai dibuka. Lalu bagaimana caranya? Sudah pakai telesan, paham ya? Itu kalau ada orang lain yang memang haram untuk melihatnya. Wasaniha utari kami pindone suruh sholat hari tadi suruh di sholat di tegese kami pindone biro-biro syarat di sholat ikut tohara atau badane suci ini awak suci ini awak wa minhu lan iku setengah saking badan dahil fahmi utawi jerone dan walan bilan jero walaina ini lan meripat loro itu disucikan wamal husin lan pakaian untuk barang kang diukur wamal ini lan liyani barbus mingkul ni mahmulin sangke saben perkoro kang digawa lalu kedue barbus wa illam yatahaqqaq sanajan ora obat apa malbus diharukati kelawan obat-obat ilmu badan suci pakaian suci wa makanin lan panggonan usolli kam sholat sapa wong di dalam makan lengkap badan suci pakaian suci dan tempatnya juga suci suci anna desin cantik najis doili mahmuin karkola di ngapur randu najis pada tasihu mengurasa orang sholat ma'amu serta ni najis walau nasi yang senajan lali au jahilan budu ranti miwujudi kelawan wujudi najis au bikawani ibuto kelawan ana najis iku mubatilan kang batal nori ngoli ta'ala kono dawa wa ta'ala rupani dawa siyah baka mato nirwa siyah baka ingin pakaian siro Bukhari Muslim Bukhari hadis wala yadurru muhadatu najisin wala yadurru lamura bayani apa muhadatu najisin mancari najis di badan di maring awake wong gak kena iki lho ndak apa jadi najisnya tidak terkena badannya tapi dekat tidak lakin tukrohu tetapi dimakruhna Allah muhadat ya lakin tukrohu tetapi dimakruhna Allah sholat ma'am muhadati serta ni alai manjali najis kastik bari najisin kaya ngadepi najis auta najisin uto kena najis ono barang najis berarti untuk telek auta najis berarti barang yang terkena najis uta najis makro yang kan sholat dekat dengan barang najis makro tapi sah ya, kenapa? Itu menimbulkan sholatnya tidak bisa ditimbulkan oleh bau bisa ditimbulkan oleh rasa jijik bener kan? Bisa ditimbulkan rasa was-was khawatir untuk diri contoh waktu sholat ya. Di sebelah kalian itu ada kotoran itu sah kan sholatnya sah yang penting kan tidak kena tadi ya tapi hukumnya makro ya bapak itu makro ya kamu syuk macam-macam banyak lagi ya lanjut wasalamu utawi mayon hingga jadita penumpul dulu makro ingkor balamu para toko sakti hingga sangit
hadiyan ing muhadiyan ing kang manceri lau maring wong kurban ing dalem lumrah payon atapi latap atapi lek ndek dikono iku teleki iku ana sing ngono kok nang aku ya opo pas kae sore iku pas iki lek iku wis pas pas sore iki teleki yang menyebabkan was-was. Sehingga kalau kita bahasnya was-was terkait yang tidak menyebab, tidak apa membantu sholat khusyuk kan banyak kan antara temannya, teman-temani, konconya berkau, masjid koya, itu betul merah khusyuk. Allah. Kurang sholat kan butuh nafas. Tahan nafas berarti. Masalah najis panjang ya, masalah najis. Singkatnya begini, ini mazhab Syafi'i jelas najis baik itu mim makul wa ghairil makul. Baik dari hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang tidak boleh dimakan itu tai apa tai itu? Kotorannya ya dan air kencingnya itu najis. Meskipun dalam mazhab Syafi'i itu ada ya, dalam mazhab Syafi'i. Ada Imam Ustukhri dan Imam Rawyani itu memperboleh, itu menganggap suci. Telai sapi, telai wedhus, telai pitik, telai manuk. Nah, itu telai bebek. Bangsa telek-telek niku. Nah, itu suci. Iki wong dua-dua ulama dari mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain jelas Imam Malik, Imam Ahmad itu memang menganggap suci. Kan ketika ada ayam telek nang masjid, suci. Jarno sampai telung tahun. Ya gak ngono. Nah, Kanjeng Nabi ku seneng bersih kok, ya kan? Ya disucikan. Sing paling enak anggaplah najis supaya dibersihkan. Nek dianggap suci kok rusuh masih direk. Tuh, jelas. Imam Malik, Imam Ahmad. Jelas ya, barang hewan yang boleh. Misalnya begini, contohnya kan ada itu. Dulu itu kan ada penggilingan dengan tenaga apa? Tenaga hewan, hewan. Sehingga biji-biji yang digiling itu dengan menggunakan tenaga hewan ya. Kalian tahu biasanya dikasih apa jenis kayu itu langsung masuk ke tempat penggilingan ini. Itu kan ya. Itu kalau lebar sapi ini kan enggak kayak pempes tuh. Paham ya? Sehingga kalau nguyuh kan jibrat, kocok-kocok, nyiprat teman-teman. Nyiprat enggak ada biji-biji yang digiling, nyiprat. Tapi akhirnya apa? Ya melo imam iki mah. Campur ya. Des qala syaikhuna. Ya, wallahu alam. Astaghfirullah.